Ele Haaland meledak hat-trick ketika membantu Manchester City mengekalkan permulaan sempurna Liga Perdana Inggeris dengan kemenangan 5-1 ke atas Fulham. City kini mempunyai kelebihan dua mata di puncak Liga selepas menjadi satu-satunya pasukan yang memenangi keempat-empat perlawanan pertama Liga musim ini. Juara Inggeris itu sekali lagi beraksi tanpa pengendali Pep Guardiola yang masih dalam proses pemulihan selepas pembedahan belakang di Catalonia. Tuan rumah membuka jaringan di Stadium Etihad pada minit ke-31 selepas Julian Alvarez memanfaatkan hantaran lintang Haaland. Fulham kembali menyamakan kedudukan selepas Tim Ream menolak masuk bola sepakan sudut. City kembali di depan menerusi tandukan kontroversi Nathan Aki yang diterima pengadil walaupun Manuel Akanji berada di kedudukan offside dan dikatakan terbabit dalam jaringan berkenaan. Haaland mula menemui sasaran selepas rehat. Dia menjadi pemain terpantas mengumpul gol Liga Perdana Inggeris hanya selepas 39 perlawanan apabila menyempurnakan lorongan Phil Foden. Penyerang Norway itu menebus kegagalan sepakan penalti di Sheffield United minggu lalu dengan menyempurnakan peluang itu untuk gol keduanya. Haaland melengkapkan hat-trick dalam masa kejuaraan untuk gol keenamnya dalam 5 perlawanan musim ini.